told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Pak Bow TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video apa ya, review tentang kipas angin merek Miyako. Untuk tipenya kipas angin dinding, tipenya ini ya, KAW strip 1689 RC, garansi motor 3 tahun. Seperti ini untuk bentuknya, kipas dinding Miyako. Kemudian panelnya seperti ini, ada timer, speed, kemudian off, sama magic wind dan swing. Dan yang menarik adalah dia pakai remote control. Remote-nya seperti ini ya. Oke, langsung saja ya, nggak perlu banyak basa-basi. Aduh. Untuk menyalakan, bentar. Nah, ini kita pencet on aja. Pencet on. Untuk menambah kecepatan, klik satu kali lagi di on ini, kan ada keterangannya ya. On per speed ya. Nah, ini speed kedua. Speed ketiga. Dan kembali ke speed pertama. Lalu ada tombol swing. Swing itu untuk geleng-geleng ya. Kita klik swing. Nah, dia langsung bisa bergerak samping kanan, samping kiri, begitu seterusnya. Terus di sini juga ada fitur magic wind. Ketika kita klik magic wind di sini, indikatornya ada NSA. N itu kayaknya yang normal. Kalau kita pencet ke A, nanti akan seperti ini ya. Ini nyala ya. Kita tunggu. Nah, dia mati. Nyala lagi. Seperti itu untuk yang versi A. Lalu kita coba untuk yang S. Kita tunggu. Efeknya gimana? Nah, jadi kalau untuk versi S itu bisa kencang, bisa pelan, kencang, pelan gitu ya. Untuk versi Magic Wind yang S, jadi seperti itu. Kalau untuk N itu yang normal. Lalu di sini ada pilihan time untuk mengatur waktu dia mati sendiri. Di sini ada keterangan time setengah menit atau setengah jam, 1 jam, 2 jam, dan 4 jam. Jadi misalnya kita pilih time, nah itu setengah jam, 1 jam, 2 jam, ada 1,5, dan 2,5, 3 jam. Oh, jadi 3 jam juga ada, 3,5 jam dan 4 jam untuk pilihan timenya, auto off ya. Oke, seperti itu untuk review Miyako kipas dinding KAW 168 berapa tadi ya, ya itu pokoknya, itu udah ada di view pertama tadi ya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Salam Bakpau TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.